Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Inilah dia highlight untuk perlawanan persahabatan antarabangsa di antara Malaysia menentang Lebanon di Stadium Merdeka Malaysia. Ini adalah untuk persiapan saingan AFC Asia Cup 2023 di mana Malaysia menggunakan formasi 4-2-4. Seperti biasa, Ifwat Cik Kasim diletakkan selaku penjaga gol utama. Di bahagian pertahanan, kita ada Arif Fazilah, Junior Aristotle, Dominic Tan dan juga Matthew Davis. Di bahagian tengah, kita ada Azam Abdul Aziz dan juga Xiu Hong Wan. Dan di bahagian jentera serangan, kita ada Akhyar Abdul Rashid, Syahmi Safari, Syafawi Rashid dan juga Syafiq Ismail. So, jadi seperti yang anda dapat lihat, Malaysia berjaya untuk menewaskan Lebanon 3-0. Tetapi ayuh kita lihat bagaimanakah Malaysia menewaskan Lebanon 3-0 di Stadium Merdeka. Dan ini merupakan gol pertama untuk Malaysia. Kita dapat lihat bagaimana Akhyar Abdul Rashid melorongkan bola kepada Arif Fazilah. Dan di dalam kotak penalti berlakunya sedikit keadaan panik. Bola melantun kepada Azam Abdul Aziz dan berjaya menanduk masuk gol pertama pada minit ke-14. Dan ini satu hantaran jarak jauh yang baik daripada Arif Fazilah kepada poacher Malaysia, iaitu Syafiq Ismail yang berjaya meledakkan gol kedua Malaysia seminit selepas gol pertama sebentar tadi. Cukup baik, cukup cantik. Dan ini adalah gol ketiga untuk pasukan Malaysia. Agak pelik kenapa Syafiq Ismail melorongkan kepada Syahmi Safari, tetapi gol terbuka luas untuk easy tap in Akhyar Abdul Rashid 3-0. Dan itulah dia highlight untuk perlawanan persahabatan di antara Malaysia menentang Lebanon di Stadium Merdeka untuk persiapan ke AFC Asia Cup 2023. Jangan lupa kita akan berjumpa di perlawanan seterusnya.